Syedar Alun, sesosok mayat pria ditemukan di areal perkebunan kelapa sawit Sokvindo, Kebun Medangara, Karangbaru, Aceh, Tamiang pada Selasa 7 November 2023 pagi. Jasad pria tersebut ditemukan di semak-semak perkebunan kelapa sawit dengan posisi terbaring. Di dekat jasad tersebut ditemukan karung berisi 3 janjang TBS kelapa sawit dan sebuah gancu. Kapolsek Karangbaru Ibtu Surya Dharma di lokasi kejadian mengungkapkan dari identifikasi diketahui pria tersebut merupakan IS 40 tahun, warga Tupah Karangbaru yang berjarak sekitar 2 km dari tempat kejadian perkara. Dari keterangan pihak perusahaan dipastikan IS bukan karyawan Sokvindo, sehingga disimpulkan dia sebagai pencuri TBS kelapa sawit. Sejauh ini polisi memastikan kematian ini tidak disebabkan pembunuhan. Dugaan ini dikuatkan dengan hasil otopsi yang memastikan tidak ada tanda bekas penganiayaan. Dari penelusuran di tempat kejadian perkara, kuat dugaan IS meninggal akibat kelelahan setelah mendodos TBS kelapa sawit dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 600 meter sambil memanggul 3 janjang TBS. Asisten Divisi 3 Sokvindo Kebun Medangara Suryanto menambahkan jasad tersebut ditemukan oleh pekerja sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Temuan ini langsung mereka umumkan di grup perusahaan dan selanjutnya melapor ke Polsek Karangbaru dan Datuk Penghulu. Suryanto menambahkan selama ini lingkungan perkebunan di daerah itu relatif aman. Dari Aceh Tamiang, Rahma Wiguna, Serambinus.com. Oke, dah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.